masih kurang. Anda tinggal bilang sama saya. 20 juta, 50 juta, saya akan segera mempersiapkannya. Asal dengan satu syarat. Jauhkan anak saya dari anak Anda, mengerti? Dan lupakan soal pernikahan ini. Kalau Anda menolak tawaran ini, Anda akan kehilangan segalanya. Sebab kami akan memastikan Adrian tidak akan menikahi Anda. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Lagi pula ini kan yang Anda inginkan. Ambil. Ayo ambil. Ambil. Nah, udah dipotong. Terus diapain? Terakhir, jangan lupa masukkan 2 batang seledri yang sudah diiris ke dalam panci yang panas. Semuanya. Udah, gini aja. Ya, cepet ya. Cobain dong. Cobain. Panas kan? Adrian, ditiup dulu. Pokoknya, nanti kalau kita udah kawin, kamu nggak boleh ada di dapur. Soalnya kalau ada di dapur, nanti saya bisa jadi gendut. Gemuknya kayak gini. Non, boleh saya nyobain? Boleh, boleh. Tapi jangan lupa, ditiup dulu. Aduh, Non, enak, Non. Top. Nyobain pelapar. Nyobain sekalian lapar, Dan. Anak. Iya. Ayo pulang. Ayo. Ana, Bu Eli. Kenapa, Bu? Sudahlah, jangan banyak tanya. Kita ini sudah ditipu mentah-mentah. Kita datang ke sini hanya untuk dihina, tahu nggak? Ana, Bu Eli. Ana. Tunggu, Bu. Tolong jelaskan sama saya ini sebenarnya apa yang terjadi. Kamu tanya aja sama keluarga kamu. Adrian, kamu itu sudah membohongi ibu, tahu? Bohong. Saya nggak pernah bohong dalam hidup saya, apalagi sama Ana dan ibu. Apa kamu bilang nggak pernah bohong? Kamu bilang pertemuan hari ini adalah untuk membicarakan pernikahan kamu dengan Ana. Tapi nyatanya keluarga kamu malah menyogok saya, tahu? Nyogok apa? Untuk apa lagi? Tahu nggak? Keluarga kamu itu menyogok saya dengan uang untuk menjauhkan kamu dengan Ana, tahu? Ana, Bu Eli. Thank you.
percaya sama mereka daripada sama keluarga sendiri. Udahlah, Ma. Mama nggak usah berbelit-belit. Jawab aja pertanyaan saya. Mama sengaja membayar Bu Eli untuk memisahkan saya dari Ana, iya kan? Bu Eli itu sudah memutarbalikkan fakta. Kita nggak menawarkan apa-apa kok sama dia. Dia sendiri yang minta uang. Dugaan Mama sekarang terbukti benar. Bahwa mereka memang keluarga yang mata duitan. Dan mereka itu hanya memburu harta kita, Adrian. Saya bukan anak kecil lagi, Ma. Saya tahu siapa yang bohong. Mama itu bukan cuma bohong sama saya. Tapi Mama juga membohongi diri Mama sendiri. Apa? Saya sudah pernah bilang sama Mama. Kalau Mama nggak bisa menerima Ana, berarti Mama sudah siap merelakan saya pergi. Adrian, kamu mau kemana? Om Sri belum pulang juga ya, Ma? Belum, sayang. Pasti Om Sri lapar dan haus. Ya udah. Sekarang udah malam. Udah waktunya Fitri tidur ya. Saya nggak tahu apa yang kamu inginkan dari saya. Saya cuma bingung, Ros. Kenapa sikap kamu kok berubah sama saya mendadak begitu? Ada apa sebenarnya, Ros? Apa kamu nggak ngerasa punya salah? Salah? Maksudnya salah sama kamu gitu? Atau sama orang lain? Orang lain? Orang lain siapa, Ros? Sama seseorang yang telah menerima cincin dari kamu. Cincin? Hentikan sandiwara kamu, Surya. Gadis itu datang dan menangis di hadapan saya. Dia kecewa. Dia takut kehilangan kamu. Takut pernikahannya gagal. Gadis lain pernik... Siapa yang mau nikah, Ros? Siapa gadis? Gadis lain itu siapa? Rosita? Siapa nama gadis itu, Ros? Siapa? Apa-apaan kamu, Yan? Mau kemana kamu? Kesabaran saya sudah habis. Saya nggak bisa terus-terusan dipermainkan. Siapa yang mempermainkan kamu, Yan? Jangan pergi, Andrea. Kamu tega meninggalkan Mama. Saya hanya akan kembali kalau Mama bersedia menerima Ana sebagai istri saya, Ma. Apa maksud kamu? Kamu mau menikahi si Ana itu? Iya. Saya laki-laki. Laki-laki harus menepati janjinya. Saya sudah janji akan menikahi Ana. Sekalipun tanpa restu orang tua? Percuma. Saya sudah mencoba berbagai macam cara, tapi sia-sia, Lika. Mama tidak akan pernah bisa menerima Ana apa adanya. Karena Mama hanya melihat dari materi. Jangan pergi. Kalau Mama sudah siap menerima saya dan Ana, saya akan segera kembali, Ma. Assalamualaikum. Adrian! Ana! Ana! Biarkan dia pergi. Gak usah kamu tangisi. Saya gak mau kehilangan anak saya, Mas. Saya gak mau kehilangan Adrian. Ratna, Adrian sudah gak mau lagi mendengarkan pendapat kita. Bahkan semua perkataan saya dan kamu selalu ditentangnya. Harus ada seseorang yang bisa mengendalikan Adrian. Seseorang yang... Arman, Mas. Ya, Arman. Ratna, Arman kan gak ada di sini. Gak, Mas. Lika, cepat telepon Arman. Suruh dia pulang. Untuk apa, Ma? Kita aja nggak bisa menahan Adrian. Mama pikir Arman bisa. Mama bilang telepon Arman, cepat! Iya, Ma. Ada apa sih, Su? Kamu cerita apa sama Rosita?
apa, Rosita, saya nggak kenal. Kamu betul-betul tukang bohong, Rosi. Saya kecewa sama kamu. Tunggu. Saya ngaku, saya emang menemui dia di rumahnya. Itu saya lakuin karena saya nggak mau kehilangan kamu, Sur. Tapi buat apa kamu harus nemuin dia, Ros? Dia itu tidak ada hubungannya sama kita. Kalau kamu ada masalah, kenapa nggak cerita sama saya? Mana mungkin kamu ngaku hubungan kamu sama dia? Karena saya memang tidak ada hubungan apa-apa sama dia, Ros. Tapi semenjak kamu kenal sama dia, kamu berubah sama saya. Sebelum semuanya terlanjur, makanya saya cegah. Kamu lupa ya sama janji kamu. Kamu katanya mau setia sama saya, mau ngobatin saya penyakit kleptomania saya. Hah? Kamu malah ninggalin saya bisa hancur, Sur. Kalau kamu ninggalin saya, sama aja kamu yang tukang bohong. Kamu lupa sendiri sama janji kamu sendiri. Masya Allah, lah ilaha illallah, Adrian. Brengsek lo ya, bikin orang kaget saja. Emang Iwo gak boleh kesini lagi? Gue mau tinggal sini lagi, Sur. Hah? Kenapa keberatan? Ya enggak sih. Tapi memangnya lo ada masalah lagi, Yan? Iya, gue ada masalah. Tapi sekarang udah selesai. Gue udah ketemu jalan keluarnya. Gue udah tahu di mana gue sama Ana akan tinggal. Lu sama Ana? Yo, ha. Nanti nih semua kamar lo gue beresin, gue bersihin. Terus barang-barang lo gue pindah-pindahin. Jadi lo mau boikot tempat tidur gue, ya? Lalu gue tidur di mana? Ya lo tidur di ruang tamu lah. Tuh kan lo kan gitu, Yan. Jadi sahabat lo begitu banget sih. Masa tuan rumah harus tidur di luar? Sur, gue kan pengantin baru, Sur. Masa gue mana tidur di luar? Lo tega apa? Nah, kalau soal itu sih, no problem. It's okay lah pokoknya. Tapi dengan satu syarat, Yan. Lo harus undang gue ke pesta pernikahan lo. Setuju? Pasti, pasti, Sur. Lo kan sahabat gue. Lo bukan cuman gue undang, tapi lo jadi saksi. Jadi saksi, Yan? Kapan, Yan? Hari Jumat. Hari Jumat minggu ini? Iya. Yeah, saya kira masih banyak waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kan masih 4 hari lagi. Kamu jangan main-main, Adrian. Saya nggak pernah main-main dengan ucapan saya, Ana. Bagaimana dengan keluarga kamu? Iya, yeah, saya rasa ini satu-satunya cara untuk membuktikan sama keluarga saya kalau mereka semua keliru. Walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi Ana bisa menerima saya apa adanya dan mau menjadi istri saya. Saya yakin, ya suatu saat nanti mereka pasti akan merestui hubungan saya dengan Ana. Kamu yakin kalau keluarga kamu itu akan sadar? Apa dia bisa menerima kamu nggak sama Ana? Tidak ada seorang pun yang bisa membenci gadis seperti Ana. Saya yakin mereka pasti akan menyadari kalau Ana itu tulus. Dia tidak melihat dari materi atau harta. Dia mencintai saya apa adanya. Kalau memang kamu sudah yakin, ibu menyetujuinya. Bagaimana dengan kamu, Ana? Ana, apakah kamu mau menikah dengan saya? Seorang pelayan restoran dan hanya menumpang tinggal di rumah susun teman. Saya janji, Ana. Saya akan segera menyelesaikan kuliah saya. Mencari kerja kantoran dan mencicil rumah. Adrian, saya cinta sama kamu. Kamu mau jadi apa aja, saya tetap cinta sama kamu. Dan saya bersedia menjadi istri kamu, mendampingi hidup kamu untuk selama-lamanya. Waktu kita tinggal 4 hari lagi. Kita tidak boleh buang-buang waktu. Dan mulai hari ini, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Mama minum dulu ya, Ma. Dari kemarin Mama belum makan apa-apa. Ntar Mama sakit. Sudah telepon Arman? Sudah.
Kapan dia kembali? Waktu saya telepon, katanya dia mau langsung berangkat. Mungkin sekarang dia sedang dalam perjalanan. Adrian selalu mendengar perkataannya Arman. Mama yakin Arman akan menyadarkan Adrian untuk meninggalkan Anna. Nanti siang acaranya jadi kan? Jadi dong. Saya kan bawa baju ganti. Oke. Baju ganti. Buat apaan? Masa mau jalan-jalan pakai seragam? Kan malu. Oh iya. Ya udah. Nanti deh. Yaudah. 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 Sorry, gue nggak sengaja. Nah, sorry. Tinggal aja. Aduh, iya, bawa aja deh, bawa aja. Yuk, bawa yuk. Kayaknya kencan kamu siang ini bakalan batal deh. Eh, percuma lo ngejelek-ngejelekin gue. Nggak mempan. Sekarang Tina udah percaya banget sama gue. Dan nggak percaya sama lo lagi. Yang jelas, siang ini Tina bakalan dijemput pulang. Pulang? Iya. Tadi katanya dia ke Seleo. Seleo? Iya, benar. Kasian deh yang gak jadi kencan siang ini. Kok mendadak sekali sih? Memangnya kalian masih punya waktu untuk persiapannya? Pernikahannya sederhana aja kok, Bu. Persiapannya gak macam-macam. Kalau gitu, selamat ya, Ana ya. Terima kasih. Justru saya, kita mengundang semuanya ke akad nikah kita. Oh, jangan khawatir. Ibu akan pastikan bahwa semua karyawan di sini pasti akan menghadiri resepsi kalian. Terima kasih, Bu. Ibu mengucapkan terima kasih sekali. Berkat bantuan Adrian, akhirnya restoran ini bisa diselamatkan. Tapi, maaf Adrian, Ibu sampai saat ini belum bisa mengembalikan uang pinjaman itu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak usah difikirkan. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, Ibu akan menyumbangkan makanan untuk resepsi kalian berdua. Tapi kalau bisa, tamunya jangan banyak-banyak ya. Nanti Ibu bisa-bisa bangkrut. Terima kasih, Bu. Kalau boleh, kami ada satu permintaan, Bu. Apa, Adrian? Kami minta izin cuti sampai hari pernikahan kami, Bu. Oh, kalau itu sih Ibu ngerti sekali. Apalagi kan waktunya sangat mepet, ya kan? Pastinya kalian sangat membutuhkan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, ya kan? Kalau misalnya kalian juga butuh bantuan kita, jangan sungkan-sungkan ngomong. Kita kan siap bantu ya, Bu? Iya. Makasih ya. Terus, nanti pestanya mau di mana? Di Bintang 5 atau di istana Mas Ian? Di masjid. Hah? Cuma di masjid? Saya harus kuliah dulu. Tolong titip calon pengantin ya. Beres. Adrian, ada yang lupa. Assalamualaikum. Oh iya, ya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu heran ya, Adrian itu kan anak orang berada. Tapi kok resepsinya sederhana sekali? Masa sih cuma di masjid? Karena keluarganya nggak setuju Bu kalau saya nikah sama Adrian. Astagfirullahaladzim, kok bisa begitu sih, An? Alasan mereka tuh apa? Karena mereka pikir saya mau kawin sama Adrian karena hartanya, Bu. Ana, kamu jangan sedih ya. Kalau saja mereka sudah kenal siapa kamu, pasti tuduhan itu akan hilang. Ibu yakin kok, An. Suatu hari nanti, mereka pasti nerima kamu dan merestui pernikahan kalian.
saya sudah bikin janji buat kamu hari ini. Apa? Ya, kita harus ke psikiater. Psikiater? Saya akan buktikan, Ros, bahwa saya ini bukan pemuda yang tukang bohong. Dan saya ingin membawa kamu ke psikiater supaya penyakit kleptomania kamu itu bisa disembuhkan, Ros. Sekarang? Wah, yang bener nih, Mas. Saya serius, Bang. Masa sih pengantin mau naik bajaj? Bajaj Bang Salim ini bukan sembarang bajaj. Bajaj ini punya sejarah buat saya. Karena di bajaj inilah cinta saya dan Ana bersemi. Amin. Baiklah, kalau memang saya dipercaya untuk mengantarkan pengantin, ya saya terima dengan senang hati. Tapi jangan lupa ya, hari Jumat ya. Iya. Bajaj ini harus kelihatan bersih. Wah. Terus harus dihias yang cantik, oke? Oke. Dihias. Loh, buat apa ini? Jangan. Saya nggak mau dibayar, Mas. Saya ikhlas. Bukan. Bajaj ini kan harus dibersihin dan dihias biar cantik. Biar kelihatan istimewa. Soalnya di hari istimewa saya. Oke? Oke, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ternyata bajaj ini bajaj asmara. Bisa-bisanya loh. Cinta bersemi di dalam bajaj. Sampai sekarang kok. Saya malah belum dapat jodoh. Mas Ian? Ibu mana? Maaf. Ibu sedang pergi, Den. Belanja baju buat kawinannya Den Ian sama Neng Ana. Kok kalian nggak ikut? Tino habis pulang sekolah, Mas. Paling juga semuanya yang beli Ibu. Oh gitu. Ayo ganti pakaian. Mau kemana, Mas? Kita ke mall. Pokoknya Tino boleh beli baju apa aja yang Tino suka untuk acara pernikahan. Umi juga ikut kan, Den? Iya kan? Ya, kamu juga. Umi ambil dompet sebentar ya. Eish, nggak usah ambil dompet. Saya aja yang bayarin. Gratis? Gratis, Den? Bener gratis? Alhamdulillah, bener kan, Den? Semoga Allah membalas semua kebaikan hati Aden ya. Dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat Den Ian sama Neng Ana ya. Amin. Amin. Ayo kita berangkat sekarang. Bagaimana, Dok? Hari ini saya hanya melakukan tes analisa psikologis. Untuk sesi pertemuan selanjutnya tergantung dari analisa kami. Maksudnya? Dari analisa, kami dapat mengetahui apakah seseorang mengalami gangguan psikologis atau tidak. Karena belakangan ini, seseorang sering menggunakan alasan kleptomania untuk mencuri. Lalu, bagaimana dengan hasil tesnya, Dok? Kapan bisa diambil, Dok? Besok sore. Kalau begitu, terima kasih, Dok, ya. Mana, Dit? Belum nongol-nongol tuh dia. Wah, jangan-jangan si Sherry bener nih, Dit. Buruan dong, aduh. Gue yakin, tuh cewek cuma ngibul doang. Supaya gue gak nungguin si Tina. Dan kencan gue gagal. Gue gak percaya sama omongannya. Kalau mau nunggu sampai garing sih, silahkan. Jadi pada gak percaya nih sama gue? Ya udah, kalau pada gak percaya, telepon aja sama Tina kali. Nih, nomor teleponnya. Udah ya, semuanya ya. Gue cabut dulu ya. Dah. Aduh. Gimana, Non? Udah mendingan? Aduh, masih sakit banget, Bi. Aduh, gimana ya? Bibi bingung. Sebentar, Non. Ya, halo? Aduh. Dari siapa? Siapa, Bi? Ini Non, katanya sih dari temennya Non. Kasih ya. Halo? Halo, Tina? Saya masih di sekolah, nungguin kamu nggak keluar-keluar. Saya kan udah titip pesan sama teman sekelas kamu. Emang kamu nggak tahu saya tadi jatuh?
kaki saya sekarang seleo. Makanya saya jam pulang. Ini baru aja balik dari dokter. Jadi Sherry nggak bohong? Aduh, maaf banget ya, Dit. Tapi kalau kamu mau ke rumah aku nggak apa-apa kok. Saya boleh ke rumah kamu? Iya, tapi jangan sorean ya. Oke, okay, sekarang juga saya ke sana ya. Oke. Okay. Wey, mantep, Bo. Lu ngapain, Dit? Nih. Lo pada, mendingan naik taksi atau nggak bajaj aja, Ki. Ya? Yeah? Waduh, jadi lo ngusir kita nih, ceritanya nih? Bukan ngusir lo pada. Tapi gue males nganterinnya. Soalnya, kalau gue nganterin lo duluan, kapan gue nyampe ke rumah Tina? Oh, jadi lo tega ngorbanin persahabatan kita cuma gara-gara cewek? Dit. Baru dapet cewek aja, temen udah dilupain. Gimana sih lo? Bukan gitu. Nih, gue pengen minta bantuan sama lo pada. Ngertiin gue ya? Ayo dong, oke? Oke, ya. Dadah. Susah nih nyari taksi. Iya deh. Taksi tuh. Iya. Yuk. Rasain lu. Kualat lu sama kita-kita lu. Salam ya buat Tina ya. Dadah. Lu pulang gua. Adit. Besok saya temenin kamu milih gaun pengantin ya. Tapi kan ibu udah nyiapin semuanya. Ana, please dong. Harus kita sendiri yang milih, ini kan hari istimewa kita. Bentar, kalau ibu sampai kecewa gimana ya? Ya kalau udah terlanjur ya mau ngomong apa? Gini aja, gaun yang kamu pilihin dipakai untuk akad nikah, tapi yang ibu di resepsi. Adil kan? Di resepsi? Kamu lupa? Katanya akad nikah doang. Iya, kamu lupa. Bu Jessie kan mau bikinin acara makan malam setelah akad nikah. Ah, itu namanya resepsi. Sederhana, cuma di aula masjid. Kamu nggak keberatan kan menikah sama orang yang nggak mampu buat pesta besar-besaran? Yang penting bukan pestanya. Tapi apa coba? Pernikahannya, iya kan? Oh. Kamu punya baju bagus? Iya, dibeliin sama Mas Ian tadi siang. Iya. Mas Ian bilang Tino sama Umi mesti pilih yang kita suka. Kok ibu nggak dibeliin sih? Memangnya di rumah kamu nggak ada TV, Ros? Kenapa sih? Kamu seneng banget saya nonton di sini. Bukan begitu. Ini kan sudah malam. Ih. Baru juga jam 8. Lagi juga kalau habis nonton sinetron, aku mau ngajak kamu makan malam. Saya nggak bisa, Ros. Saya lagi diet. Diet? Diet apaan? Badan kamu jadi kurus gitu juga. Saya itu lagi diet. Diet protein. Jadi makan putih telur saja. Biar otot-otot saya itu bisa kebentuk gitu. Biar kayak aderai. Bilang aja nggak mau nganterin makan malam. Udah deh. Sir. Ada tamu nih. Yan, apa kabar? Baik. Sir, nih, buat lo. Apaan nih, Yan? Lo kan nanti jadi saksi di akad nikah gue. Lo harus keren dong. Akad nikah? Emangnya lo mau nikah, Yan? Iya. Kalau kamu sempet juga boleh datang kok. Tapi sorry nggak pakai undangan, soalnya nggak keburu nyetak sama nyebarin. Emang lo mau nikah sama siapa? Itu lo, Ros. Sama tetangga saya, Siana. Oh. Sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah, kebaikan seluruhnya, yang sekarang dan yang besok.
yang ku ketahui dan yang tidak ku ketahui. Allah, Maha Besar Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah, terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banget bajunya. Ana, saya bisa membayangkan betapa cantiknya kamu pakai gaun itu. ₹5 juta. Kamu gak usah pikirin harganya. Kamu pilih aja mana yang kamu suka. Berapa banyak lemper yang harus saya jual untuk bisa beli baju? 5 juta. Adrian, baju ini kemahalan deh. Mendingan uangnya kita tabung untuk biaya sekolah anak-anak kita nanti. Ya. Ana, saya ngerti maksud kamu, Ana. Tapi untuk kali ini, please, kamu jangan lihat harganya. Kamu pilih mana yang kamu inginkan dan mana kamu suka. Kalau gitu, saya boleh milih apa yang saya mau, ya? Tapi kamu nggak boleh marah, ya? 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 Gimana? Pakai selendang? Nggak pakai selendang? Pakai selendang? Nggak pakai selendang. Kok diam aja? Nggak bagus ya? Warnanya nggak cocok sama kulit? Iya. Atau... Kamu nggak suka ya? Ana. Melihat kamu pakai kebaya begitu, saya jadi ingin segera menikahi kamu, Ana. Mobil sudah dikirim, jemput Arman. Udah, Ma. Om Hasim udah berangkat sejam yang lalu ke bandara. Mudah-mudahan saja kedatangan Arman belum terlambat mencegah Adrian. Saya pikir ibunya si Ana yang tukang ramal itu pasti udah menggunda-gundai Adrian, Ma. Buktinya sekarang Adrian udah nggak bisa lagi menggunakan akal sehatnya. Pasti pakai ilmu hitam, Ma. Halo? Selamat malam, ada Ibu Ratna. Ini dari siapa ya? Dari Rosi. Rosi? Untuk Mama. Ya, halo, Rosi, apa kabar? Ini Tante. Ah, Tante, maaf nih malam-malam ganggu. Ada yang pengen saya omongin, tapi kayak nggak enak deh kalau ditelepon. Gimana kalau saya datang aja ke rumah Tante? Oh, bisa-bisa. Tante ada di rumah, tidak kemana-mana. Tante tunggu ya. Ya deh, Tante, makasih ya. Oke, terima kasih, Rosi. Sedangnya pacaran sama Surya, bisa dapat informasi tentang Adrian, terus bisa dapat duit dari situ. Bisa jadi kaya. Oh. Ini uangnya sudah Mbak siapkan. Oh iya, makasih Mbak. Sekalian mau ngasih tahu Mbak, selama seminggu langganan Mbak nggak akan bisa menikmati lemper yang lezat bikinan Ana. Loh, memang lo kunaon? Karena saya... Ah, kamu aja yang ngomong. Kamu dong yang ngomong, masa saya? Ini teh ada apa sih? Mau dibikin Mbak penasaran? Kita mau ngundang ke akad nikah kita. Akad nikah? Ulut-ulut. Jadi kalian teh jadi menikah? Aduh. Aduh, Mbak teh mesti seneng pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini cantik banget. Iya, iya, Den. Kayak bintang film, Brok... Brok Sales. Iya. Sales. Umi juga nanti kalau nikah pasti juga cantik. Bener, Neng. Pakai ginian juga. Ginian, Den. Karena perempuan itu kelihatan cantik kalau hatinya lagi bahagia. Terus, Umi boleh pinjem ininya? Bener, boleh pinjem, Den. Sama ini ya? Boleh, Den. Udah selesai belum? Ayo kita berangkat. Umi, kamu udah ambil taksi belum? Iya, Bu, udah. Arak-arakannya juga udah di bawah. Loh, arak-arakan apa? Silakan Tuan Putri. Minta maaf untuk keluarga ya. Silakan mengikuti dari belakang karena bajainya hanya cukup untuk kedua mempelai. Saudari Siti Anisa, apakah Anda bersedia menerima Saudara Adrian menjadi suami Anda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan satu buah kitab suci Al-Quran? Saya bersedia. Dengan ini... Tunggu! Batalkan pernikahan ini. Arman,